Sobatku, di sini saya akan membagikan cara membuat antena digital, sobatku, menggunakan media-media bekas seperti bekas aluminium, bekas tutup kipas angin, pakai paralon T 2 buah seperti ini. Terus dikasih sambungan kira-kira 5 cm di sini nanti. Yo, sobat, kita lanjut cara pembuatannya. Di sini sudah saya buat seperti ini bekas harmoniumnya seperti ini, dan saya lubangi pakai paku di sini. Di sini, sobatku, pakai palu 2 buah kiri kanan, sobatku. Mari kita langsung praktekkan cara kerjanya, sobatku. Seperti ini, kita akan pasang di paralonnya, sobatku. Kita gunakan media bekas tutup kipas angin yang tidak terpakai lagi, akan kita jadikan antena menjadi barang yang antik. Oke, sobatku. Ini kita pasang. Di sini kita menggunakan baut skrup dari baja, sobatku, supaya tidak gampang berkarat dan mudah putus. Kita rakit seperti ini. Kita buat seperti ini, sobatku, penampakannya. Oke, lalu kita pasang di sini, sobatku, seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini, sobatku.
Oke, sobatku, seperti ini. Lalu kita tambahkan paralon yang berukuran 5 cm di sini, sobatku. Di sini. Lalu kita beri lem Alteco supaya dia tidak mutar-mutar. Nah, ini sobatku. Supaya dia kuat, tidak berputar-putar. Takut ada angin kuat. Begini sobatku. Lalu kita beri lagi tambahan paralon T di belakangnya. Supaya kita nanti dapat memberi tiangnya seperti ini. Nah, begini sobatku. Tampak dari jauhnya. Tampak depan ini sobatku. Dan ini tampak belakangnya sobatku. Seperti ini. Tampak sampingnya seperti ini sobatku. Lalu kita kasih resistan yang berukuran 2 ohm seperti ini sobatku. Di sini sudah saya kasih kabel kakinya, kawatnya, supaya dia agak kuat, tidak gampang putus dan tidak gampang berkarat. Lalu sobatku, sediakan ini selang yang berukuran seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini sobatku, supaya kita menjaga dari terik panas hujan. Tidak gampang rusak dan tidak gampang putus dan tidak gampang berkarat sobatku. Seperti ini. Nah, tampaknya. Lalu kita pasangkan potnya di sini. Sobatku. Oke, sobatku. Kita pasang di sini. Yang kencang. Seperti ini, sahabatku. Nah. Nah, seperti ini, sahabatku. Oke, sahabatku, sudah terpasang. Lalu nanti kita beri kabel antena yang ke TV-nya dari sini, sahabatku. Kiri dan kanan. Oke, sahabatku. Beginilah hasilnya. Peralatan yang kita pakai, gergaji besi, tang potong, obeng, dan juga palu, serta selang ini sobatku, paku untuk membolongkan, dan baut sekrup. Oke sobatku, kita lanjut untuk pemasangannya. Kita kupas dulu kabelnya sobatku. Pas seperti ini sahabatku. Lalu kita pasangkan di sini, sahabatku. Nah, seperti ini. Kita pasangkan di sini, sahabatku. Ini kita kencangkan. Oke, yang kawatnya kita pasang di sebelah sini.
Nah, seperti ini sahabatku, tampak dari depan ini. Lalu kita kasih kabel tis supaya dia tidak goyang-goyang kabelnya dan dia terkesan rapi. Terkesan rapi, sahabatku. Nah, seperti ini. Terkesan rapi ya, sahabatku. Ini. Lalu ini kita beri lagi lem Cina atau Alteco. Sedikit saja. Ini juga. Ini. Sahabatku. Lalu nanti kita akan pasangkan di tiangnya di atas, sahabatku. Oke. Kita pasangkan, sahabatku, atas. Oke, tiang ini, sahabat. Oke, sobat, ini sudah saya pasang di tiangnya. Lalu saya akan menyekennya di TV di dalam, sobat. Mari lisku, sobatku. Oke, kita pasangkan potnya ke set box. Potnya kita pasang di set box. Oke, sobat. Lalu kita hidupkan. Oke, sobat, ini sudah dapat siarannya. Ada sekitar 6 siaran LDS. Oh, namun LDS-nya, sobat, belum terbuka. Yang terbuka untuk wilayah Lampung, khususnya Tulang Bawang, sobat, baru 6 yang dapat siarannya. Ada TPRI Lampung, ada TPRI Nasional, ada TPRI 3, sobat, ada TPRI 4, TPRI Sport, TPRI 4, dan Saburai TV, sobat. Oke, sobat, bersihnya seperti kita memakai parabola, sobat. Bersihnya seperti parabola. Inilah hasil daripada pembuatan tadi antena, sobat. Ini hasilnya, bersihnya seperti parabola, sobat. Oke, sobat, jangan lupa, sobat, like, subscribe, dan komen di bawah ini, sobat.